strategi Kabupaten Tasikmalaya itu penanggulangan pemutusan mata rantai daripada virus corona ini panggung di desa, bukan di kabupaten. Panggung di desa dan ini sudah berjalan alhamdulillah. Nah sekarang kami lebih jauh lagi, kita sekarang meningkatkan lagi, membentuk tim yang lebih kecil lagi yaitu RT, di tingkat RT, RT siaga, yang alhamdulillah justru di Kecamatan Sariwangi ini sudah lebih dulu, alhamdulillah sampai di tingkat RT, bagaimana penanggulangan ini. Karena kami percaya penanggulangan yang utama itu adalah perilaku masyarakat. Nah, cara kita melawan virus corona adalah perilaku hidup masyarakat yang sehat. Penanggulangan virus corona, pemutusan mata rantai, itu juga ada di masyarakat itu sendiri. Sehingga tim dokter, rumah sakit, pelayanan kesehatan itu berada di garis paling belakang. Inilah yang kita pastikan.